Jumpa lagi dengan saya. Kali ini mendapatkan televisi Cina, mesin TV Cina teman ya, yang gambarnya seperti ini teman. Jadi gambarnya kurang membuka dan melengkung seperti itu. Oke, sudah terbuka dan mesinnya seperti ini, dan saya curiga seperti di sini teman, di transistor D7012 kalau nggak salah ya di sini. Nah ini kalau di Politron 313 lah. Tuh. Sedangkan pengaturan di sini sudah saya uprek-uprek ini pengaturan trim potnya, tapi tidak membuahkan hasil. Oke, setelah saya cek-cek di sini di transistor, kemudian di pendukung transistor itu sepertinya solderan pada retak. Oke, kita solderkan dulu di sini teman. Ini yang mengumpan transistor itu tegangan di sini. Kemudian untuk transistornya juga bermasalah untuk penyolderannya. Yang jelas kalau ini vertikal ini kakinya ada yang retak, cuman kayaknya belum bermasalah. Untuk solder juga sekalian di solderkan aja dulu gini. Nah, ini transistor 313 kalau di TV Cina kalau nggak salah 7012. Oke, di sini akan kita lihat transistornya. Bukan 7012 tapi 2012 untuk ini transistornya. Oke, sudah saya solderkan dan kita arahkan ke depan, kita pasang-pasangkan dulu. Oke, untuk tombol AC-nya kita pasang, maksud saya tegangan AC-nya. Kemudian sini ada untuk remote-nya ini, kemudian kita colok di sumber tegangannya teman. Di sini kita colok. Oke, dan kita lihat televisinya apakah sudah berubah setelah menyolder di bagian bit lebar tadi di transistor 1202. Nah, ini sudah menyala dan televisinya pun sudah oke, tidak kurang lebar. Ini kalau kita pencet program, nah di situ ada auto sudah oke. Kalau kita pencet menu, nah ini barnya sudah kotak teman, tidak cacat tuh. Oke, jadi barnya sudah oke kembali. Demikian tadi mengatasi televisi yang gambarnya sinar layarnya kurang membuka kanan kiri, kemudian gambarnya melengkung. Dan ternyata di bagian bit lebar di transistor, kalau di TV Politron itu 313, kalau di sini yang berhubungan dengan trim pot ini teman, berhubungan dengan trim pot. Kalau kita dekatkan, nah berhubungan dengan trim pot ini, kemudian kapasitor dan RR di sini. Itu saja sedikit informasi tentang TV Cina yang tidak bisa membuka full kanan kiri dan sudah berhasil. Terima kasih Anda sudah menyaksikan video saya.